Seberapa pentingkah adab? Bagaimana derajatnya bila dibandingkan dengan akidah? Dan apakah jika adab salah satu yang keliru melencengkan akidah? Syukran Ustaz. Enggak begitu. Adab ada, tapi ya gimana pun enggak sepenting akidah. Nih. Rasul bilang sallallahu alaihi wasallam, nih, kasih analoginya. Iman itu ada bid'un wa sab'una syu'bah, ada 70-an cabang. Ingat enggak? Oke. Okay? Cabang yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Tuh, paling tinggi yang kaitannya dengan keyakinan, akidah. Dan di antara akidah yang paling priority adalah yang berkaitan dengan akidah seseorang tentang zat Allah, tauhid, la ilaha illallah. Ini yang paling pertama. Adapun cabang keimanan terendah sifatnya menyingkirkan duri dari jalan. Adab. Ini cabang keimanan terendah. Penting-penting, tapi enggak ada cerita dengan nama adab kita tolerir kesesatan akidah. Jangan, awas. Kena syubhat ente. Enggak boleh, adab kita enggak boleh menyalahkan sesama. Lah, kalau salah akidahnya ingkari, enggak boleh, awas. Jangan karena yang paling cetek kita pura-pura meleng dari yang paling tinggi, awas. Ya,